kita begini Pak, saya naik sepeda dari Ternado sampai masuk Komodo Dalam di SMP 1 di tahun 80. Saya atraksi sepeda India sambil tidak pegang setir, saya bawa keroncong, saya memuji Tuhan. Salah itu dia, bahwa saya dari Manado, saya langsung ke Languan. Dari saya naik Tinoor, saya tidak pakai tiang setir, saya mengayung dengan sepeda, saya yang ada spotting sama saya untuk mau kasih berkat Om Aceh. Ini berkat ya, Om Aceh sudah berjalan sudah jauh dari Manado sampai Languan. Puji Tuhan, saya terus langsung saya punya Om, saya putar naik Tondano balik ulang atau mohon, baru langsung ke tujuan ke Manado. Tiba di Manado dengan tidak kurang apa-apa, Tuhan selalu mendekati dalam setiap perjalanan. Sebagai pemasangan instalasi listrik dari tahun 74 di bidang instalatir PT Saribuana, saya pengalaman kerja dari tahun 1974 pemasangan instalasi listrik dan pemasangan lampu-lampu penerangan jalan. Tarik jaringan ada saya punya bos yang nama Yang Bang Slois yang tinggal di Kampung Kodo, dia sudah almarhum. Terakhir sekarang motor saya naik motor, saya tidak pegang setir, motor itu dia berjalan sendiri dan saya pakai keroncong. Saya memuji Tuhan, saya menyanyi lagu-lagu rohani ya, yang saya punya andalan lagu rohani tak pernah Tuhan janji hidup kutakan berdiri. Saya bernama Vence Alo, alias sehari-hari kalau ini Om Aceh viral di Manado. Saya umur 62 tahun, tinggal di Koka, Mapanget Barat, lingkungan Kecamatan Mapanget.